Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat GPPK Subang yang saya kasihi. Salam jumpa kembali dengan saya Agus Saputra GPPK Subang yang kembali malam hari ini melayani Bapak Ibu Saudara dalam renungan malam. Apa kabar Bapak Ibu Saudara pada hari Kamis tanggal 15 September tahun 2022? Semoga Bapak Ibu Saudara sedang berada dalam keadaan yang baik, sehat, semangat. Apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara yang dalam keadaan yang kurang baik, tetap kuat, tetap sabar, tetap berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan, malam hari ini mari kita terlebih dahulu datang dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih untuk malam ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati acara ini supaya acara ini memberkati banyak orang. Urapi hamba-Mu, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu supaya kuasa-Mu, isi hati-Mu dinyatakan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, malam hari ini saya punya tema yaitu yang lain daripada yang lain mungkin Bapak Ibu Saudara, yaitu penyebab dari pertengkaran. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya menyampaikan tema ini? Tema ini belum pernah saya sampaikan, tetapi tema ini Bapak Ibu sekalian ataupun masalah ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kita dan kita tidak dapat menghitung karena seringnya terjadi. Entah berapa kali kita pernah bertengkar dalam kehidupan kita. Bertengkar mungkin antara suami istri, bertengkar adik kakak, bertengkar dengan teman, atau bahkan mungkin bertengkar dengan sesama saudara-saudara kita seiman di dalam gereja. Nah, apa penyebab pertengkaran? Kita akan dengar firman Tuhan. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara yang saya ambil dari surat Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-1 sebagai berikut ya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara ya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Sebelum saya menguraikan lebih jauh firman Tuhan ini, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Mari sama-sama kita dengarkan sebuah pujian yang khusus akan dipilihkan oleh Charles untuk kita sekalian. Selamat mendengarkan, selamat memuji Tuhan, selamat diberkati Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, kau yang maha tahu menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang Haleluya, haleluya. Bagaimana dengan pujian tadi Bapak Ibu Saudara? Saya harap pujian tadi walaupun singkat tapi tetap dapat membawa hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita sekalian sehingga Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti pujian tadi dan memuliakan nama Tuhan. Kita kembali kepada tema Bapak Ibu Saudara. Bukankah pertengkaran itu adalah sesuatu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Dan manusia normal, saya yakin dan percaya, tidak ada seorang pun juga yang menikmati pertengkaran. Pertengkaran atau konflik atau sengketa itu merupakan sesuatu hal yang sangat melelahkan di dalam kehidupan kita. Sangat tidak ingin terjadi, karena pertengkaran membuat kita sekalian tidak merasakan sukacita. Pertengkaran membuat kita sekalian kehilangan kedamaian. Banyak hal yang hilang karena pertengkaran. Namun demikian pertengkaran seringkali terjadi, apakah itu kita sadari ataupun tidak kita sadari. Betapa ruginya Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita kalau sering bertengkar. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Ya. Oleh karena itu dengar firman Tuhan malam hari ini, apa sih penyebab seseorang ataupun orang-orang bertengkar? Menurut Yakobus 4 ayat yang ke-1 malam hari ini kita dengar.
bahwa ada dua hal yang menjadi penyebab utama. Memang banyak hal penyebab-penyebab lainnya dalam pertengkaran Bapak Ibu Saudara, tetapi ada dua hal yang menjadi penyebab utama terjadinya sengketa, terjadinya konflik, terjadinya pertengkaran dengan siapapun juga. Yang pertama adalah hawa nafsu kita. Manusia siapapun juga punya hawa nafsu, Bapak Ibu Saudara. Seringkali hawa nafsu kita terbakar ketika kita mendengar berita-berita yang kurang baik, ketika kita melihat sesuatu hal yang seringkali mungkin merupakan sesuatu yang tidak adil dalam kehidupan kita, atau seringkali nafsu kita terbakar ketika kita mendengar perkataan-perkataan yang kurang baik, kurang sedap, ya langsung kita mendidih. Nah, penyebab utama yang pertama adalah karena hawa nafsu kita. Bapak Ibu Saudara dan saya punya hawa nafsu, tetapi Bapak Ibu Saudara, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan menganugerahkan kepada kita yang namanya penguasaan diri. Kita boleh marah Bapak Ibu Saudara, tapi tetap dalam kendali-kendali, dalam batas-batas yang normal. Firman Tuhan katakan dalam Yakobus 4 ayat yang ke-1, sebab terjadinya sengketa dan pertengkaran karena hawa nafsu kita yang terlalu tinggi, membludak, ya, tidak terkontrol sama kita. Oleh karena tidak terkontrol, kadang-kadang atau seringkali atau pasti pikiran kita jadi gak normal, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita ngomong seenaknya karena kita lagi nafsu meluap, kemudian pikiran kita jadi gak jalan. Kita mengatakan hal-hal yang kadang-kadang di luar kontrol kita, di luar kendali kita. Misalnya kita ngomong kasar sama orang lain, melukai hati orang lain. Makin melukai rasanya kita makin puas, padahal orang itu makin dilukai, makin hatinya juga ingin melukai. Kalau satu orang melukai, saling melukai, lama-lama saling melukai sehingga jarak itu semakin lebar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, malam hari ini firman Tuhan mengatakan, mengingatkan kepada kita, mari bersama-sama kita akan menguasai diri kita, menguasai hawa nafsu kita, jangan saling bertentangan, ya. Kita tahu bahwa kita enggak sama dengan orang-orang lain, siapapun juga. Ada perbedaan-perbedaan. Perbedaan itu banyak sekali, perbedaan kebiasaan, perbedaan cara bicara, perbedaan cara berpikir, perbedaan cara bertindak. Namun yang harus kita kuasai adalah nafsu kita, Bapak Ibu Saudara. Kendalikan nafsu kita. Semarah-marahnya kita, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita tetap mempunyai pikiran yang terkontrol. Kita tahu bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Jadi semarah-marahnya kita, mari kita tetap dingin. Kita tetap menyatakan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena pertengkaran itu sangat merugikan diri kita. Bapak Ibu Saudara boleh renungkan di dalam kehidupan kita bahwa pertengkaran itu membuat kita menjadi rugi. Suami istri yang bertengkar misalnya, jangan jauh-jauh, ya. Dalam beberapa jam atau beberapa hari mereka tidak melakukan sapa menyapa, mereka seolah-olah menjadi dingin. Bukankah itu rugi? Sama teman kita berantem bertengkar, ya, enggak akur, kita juga rugi kehilangan teman kita. Oleh karena itu mari kita kuasai nafsu kita, jangan kita meledak-ledak. Dan kuasai yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kuasai ego kita. Yang pertama kuasai nafsu kita, yang kedua kata Yakobus 4 ayat 1, kuasai ego kita. Kita inginnya menang sendiri, kita inginnya kita sendiri yang diakui, kita inginnya segala sesuatu aku, segala sesuatu saya, orang lain gak peduli. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah ketika kita mengatakan perkataan-perkataan yang keras, perkataan-perkataan yang menyakitkan orang lain itu akan sakit, Bapak Ibu Saudara. Dan biasanya orang yang sakit akan membalas untuk menyakiti lagi. Tapi firman Tuhan mengajar kita untuk supaya kita mengasihi orang-orang lain. Mulai dari sekarang kita mohon Roh Kudus menolong kita supaya kita menghindari pertengkaran yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita. Keluarga kita jangan lagi bertengkar, ya. Teman-teman jangan lagi bertengkar, orang-orang yang ada di gereja jangan bertengkar. Kalau ada orang yang satu sudah tinggi suaranya, nadanya sudah tinggi, kita rendah. Ya, kita menghindari pertengkaran yang terjadi. Jangan samaannya satu tinggi, satu lagi tinggi, wah, terjadi konflik, api dengan api, akhirnya kebakaran, Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh karena itu mari sama-sama kita mohon Roh Kudus supaya kita dapat mengendalikan diri kita, menghindari pertengkaran, damai yang diutamakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu malam ini yang mengingatkan kami bahwa pertengkaran itu buruk.
pertengkaran itu merugikan diri kami. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat menguasai diri kami, menguasai pikiran kami, dan kami menghindari konflik, menghindari pertengkaran yang seringkali terjadi dalam kehidupan kami antara sesama kami. Terima kasih Bapa yang baik. Mungkin malam hari ini ada jemaat Tuhan yang perlu ditolong Tuhan. Tolong mereka Tuhan Yesus. Ada yang sakit, ada yang terbeban dengan berat, ada yang putus asa, ada yang lemah. Tuhan tolong mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti acara ini. Selamat beristirahat, tenangkan hati, pikiran, dan hidup di dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.